Oke guys, jadi kita bawa ke ruko ini biar enak ngobrol dulu. Soalnya kita juga mau mulangin jauh, ini mau NR kagak jadi nih. Aduh gimana nih? Jadi gimana ini? Jadi kita kan mau langsung nganterin balik, takutnya ada orang nggak suka gitu, nyangkanya nggak apa-apa ya. Soalnya dia belum tenang kayak gini nih. Terus gimana ini? Udah diminum dulu kan? Udah dikasih minum bang? Udah, aman. Jadi sekarang gimana nih, dek? Menurut lo gimana? Gue mah ya bebas gimana ya, kita sih kayak tadi aja, maksud emang kita kan beneran enggak sih kamu butuh duit itu? Iya, sampai itu rela jual gitu. Emang butuh banget, soalnya udah seminggu juga di rumah sakit. Emang nggak kerja gitu? Baru merantau. Oh jadi kamu di sini belum kayak tempat-tempat gitu, belum tahu berarti. Wah pantesan dia tadi lagi bingung. Iya bingung nyari itu. Iya, kemana gitu? Terus gimana ini ya? Kita juga ini ada acara gimana ini? Udah, tadi telepon aja dulu. Udah biarin ini aja dulu. Udah gua kabarin. Oh, udah di grup. Iya, udah. Emang butuhnya segitu banget? Iya, soalnya penyakitnya emang lambung. Kita juga. Enggak, maksudnya itu buat bayar rumah sakitnya langsung gitu, segitu. Mau langsung dibayar segitu. BPJS harus, gak punya ya? Baru merantau. Iya, baru merantau susah sih ya. Saudara emang gak ada gitu yang dari kampung gini? Ada juga jauh. Jauh, ada bisa diminta tolong gitu. Adanya mah di Bandung. Ah. Bandung. Anjir. Jauh. Itu mah. Lumayan Bandung mah. Lumayan lagi mudik. Berarti bawa ke rumah kontrakan lo aja dulu kali. Gimana? Gak enak kalau bawa kontrakan. Iya. Enggak, maksudnya biar istirahat dulu gitu. Tapi gak enak juga ya tetap. Dia lagi nyari duit, ini solusinya dulu apa gimana? Kita mau tinggalin dia apa gimana ini? Kita juga jangan kan. Lah. Iya. Enggak. Kira ada yang punya duitnya. Kamu nyampe rela nawarin-nawarin diri gitu, emang gimana kalau orang tua kamu tahu gitu? Ya mau gimana kan ngelakuin itu juga karena emang butuh banget, bukan buat koya-koya. Oh. Sayang banget ya. Iya, emang taruhannya kan nyawa. Aduh, gimana ini? Emang tadi sempat ditawar sama orang di jalan tadi yang ada juga yang nawar-nawar gitu. Iya, emang aku juga sih yang manggil. Oh, dia yang terus manggil. Kamu nawarin HP gitu, tapi dia nya maunya tapi enggak itu. Kamu tadi ngejelasin dulu ke dia kalau kamu butuh duitnya buat apa gitu. Enggak, dia enggak nanya, tapi emang aku langsung nawarin. Oh, aja. Oh mungkin langsung ini kepentes kali, mau basa-basi gak enak kali ya langsung nawarin gitu. Lo punya duit enggak? Dikit juga, gue mah serius, gue baru nganggur sih gak punya duit. Iya, lo kalau ada mah terserah. Kita bantu sebisanya aja, terus kita anterin pulang gitu, besok nah. Lagi bilangnya gitu. Oh. Nah gitu ya. Gimana yang penting pulang dulu deh. Udah malam soalnya. Minimal ada buat beli minum lah gitu ya, istilah kata gitu. Iya. Atau mungkin kayak buat nyambung-nyambung dulu dah. Iya. Buat cari obat buat istilahnya, jangan sampai kan parah banget. Udah malam udah gitu, tadi kan tahu sendiri udah sempet ditawar kayak gitu kan. Yang mending kalau bener orangnya. Iya. Ya, bener. Ya kan? Apalagi kan saudaranya enggak ada saudara pisan kan di sini. Soalnya dia tuh baru, enggak tahu jalan, enggak tahu apa. Umur kamu berapa dia emang? Mana dia emang tahu. 21. Kamu di sini nyari kerja apa gimana? Iya, masih baru kerja, baru cari kerja. Oh, nyari kerja. Udah minum aja dulu deh. Minumin tuh, Bang. Kasih, Bang. Esnya minumin dulu. Kasihan. Dia masih gemeteran. Aduh, bingung juga ini kita gimana ini? Gimana? Paling ada kayak buat ngasih ongkos doang kan? Iya. Iya, kita kalau ngasih ongkos kita patungan lah ngasih gitu. Kalau misalnya ongkos mah gue bisa nganterin kita. Enggak apa-apa nganterin. Yang penting buat pegangan. Iya, cuman dia butuh banget gitu. Sampai nawarin kan ke orang. Gimana ya? Kita juga maksudnya kalau 2 juta mah emang enggak bisa bantu, iya. Jujur aja kita juga lagi pahit gitu ya. Kalau masalah di bilang mah ya, kita iya. Juga kalau masalah duit gitu gimana? Udah kamu tenang aja dulu, enggak usah nangis. Iya. Aja. Kita juga kalau masalah bantu gitu, kita juga sama perantau. Iya. Bukannya enggak mau bantu, kita juga pengen bantu orang gitu ya. Tanggungan juga masing-masing. Tanggungan iya. Apalagi tanggal segini lagi tanggal susah-susahan. Nah. Gimana? Gue ya sama, gue juga baru kerja. Iya, gue juga tahu lo maksudnya baru kerja, nganggur lama, gue baru habis kontrak. Wan, lu punya enggak? Iya, Wan. Misalkan lu punya nih, lu kan gawe masih ya dibilang lumayan lah gitu.
Ya kalau buat kira-kira bilang pegangan mah nggak ada sih kalau sampai segitu mah. Iya misalnya ntar kan kita bisa gimana gitu patungan lagi kalau mereka udah dapat lagi kerja gitu. Soalnya mereka nih baru nganggur. Terus gimana ini kita juga bisa bantu nih? Apa mau dianterin pulang aja? Ya mending pulang dulu deh. Mungkin pulang sih. Gimana ya? Yang penting. Iya kita juga kan nggak ada uang gitu. Iya. Kan. Emang rumah sakitnya deket daerah Tambun juga. Enggak, di dekat sini. Oh, dekat sini. Iya. Oh. Berarti enggak usah ini kali anterin. Kita anterin nih. Gimana kalau kita anterin, kita bantu kali seadanya lah gitu. Tapi enggak mungkin segitu. Soalnya kan kita juga masih banyak kebutuhan gitu. Kalau segitu juga kita kayak enggak ada gitu. Iya, enggak ada bukannya duit dari mana? Gawe sih gawe cuman kan ya habis buat iya bensin mahal apa mahal. Ya udah berarti kita anterin pulang aja ya. Ntar paling kita bantu seininya aja sebisa mungkin kita aja. Iya. Gimana? Gimana ya Mas, tapi enggak apa-apa ntar saya temenin deh. Yang penting temenin apa? Temenin apa kita juga ini maksudnya temenin di mana gitu. Iya. Tapi itu enggak cukup masalahnya. Iya, kan kita ge bukannya enggak mau bantu gitu ya apa gimana gitu, bukannya enggak tega ya ngelihat cewek gitu sendirian apalagi sebenarnya kita kesentuh banget gitu apalagi buat orang tua ya siapa sih yang nggak kesentuh gitu kalau ngomong orang tua sama kita kayak pasti lemah makanya kan dari tadi kita bingung ya Allah kita mau gimana gitu makanya kita kan bawa kesini dulu biar tenang dulu kan si adiknya kan minum dulu siapa tahu kan kita ya kita ada bisa bantu kan cuman nggak bisa sesuai ininya tetap aja namanya urusan administrasi nggak bakal bisa. Ah kerja kan? Kerja. Ada. Wan. Apa ntar HP saya dibawa sama A nggak apa-apa? Wan. Waduh itu. Itu kan tadi kita juga bilang bukannya kita nggak mau bantu, kita mau bantu. Cuman kalau buat uang segitu juga sama aja. Iya. Tamunya gitu. Gimana ini atuh, Wan? Bukan masalah HP kita duitnya juga nggak ada gak gitu. Kalau ada mah kita nggak usah, mungkin kita nggak usah bawa HP kamu. Iya ngapain? Kita udah kasih aja gitu kalau ada mah. Sebenarnya kita kayak bingung gitu. Ya mau gimana lagi gitu? Bukannya nggak mau bantu ya kan? Sama lagi posisi kondisinya lagi begini. Kita kayak masih ini yang lain, bisa gak? Iya nggak tahu deh. Susah sih. Namanya duit ya. Sensitive. Iya, sensitif. Takutnya malah kita nyangganya gimana gitu bos ya. Gimana ini? Ya gua juga bingung. Gimana mau dianterin aja. Tapi kita kasih mbak kita bantu kok, cuman sebisanya kita aja gitu, enggak sesuai. Iya, mungkin kita ngasih lah patungan gitu berapa ya, Wan ya. Iya. Iya, yang penting aman dulu deh. Iya, aman dulu. Kalau mau cari duit gitu siang-siang aja gitu ya. Takutnya ada apa-apainin, apalagi tadi aja ada yang nawar gitu. Iya, mungkin kan besok-besok kita bisa bantu nyariin kerja. Tapi sama kan teman kita juga ada yang nganggur, ini kan siapa tahu kan besok-besok kita bisa sekalian nyari bantu kerja. Iya. Nomornya save aja deh. Iya, minta nomornya aja. Aja kalau ini. Iya, ntar kita ini. Penting pulang dulu aja ini udah malam soalnya. Iya. Takutnya gimana? Ya, udah malam. Ya udah berarti gimana mau dianterin aja? Iya. Ya udah yuk anterin aja mendingan. Berapa? Gua ada 200. Ya gua cuma paling ada 100-200. Jujur sih. Aja gua mah enggak punya duit. Dia ada buat bensin aja tadi tekor gua nyampe kehabisan bensin. Tapi enggak apa-apa lah segitu buat ini dulu. Iya tuh. Ya buat punya. Apa buat? Ya udah yang berapa? Ya udah patungan aja yuk kita mungkin yuk. Dikit aja buat nebus obat kali dulu ya. Iya udah. Aja biar enggak parah banget sakit ini. Iya, soalnya kan kita geng enggak mungkin nega gitu ngebiarin cewek gitu balik sendiri apa. Ya apalagi sampai berani ngejual diri gitu kita bukannya itu jangan kita lah, jangan sampai. Jangan. Itu harus dijaga kehormatan itu. Selagi kita bisa pasti kita bantu iya, besok. Iya, pasti ada jalan. Kalau ini pasti ada jalannya. Siapa aja ntar nomornya sama siapa kayak ya. Gampang minta nomornya aja kali kita gimana. Buat orang tua juga masa kita harus ngorbanin diri kita. Iya tapi enggak tega juga sih kita tapi gue ya, bingung gitu mau gimana ya, gitu. Enggak seharusnya gitu. Ya udah gimana nih bini gue juga aduh nelponin mulu ya. Ya udah anterin aja lah. Yaudah, enterin. Enterin. Ya udah anterin aja kali. Ya udah. Sambil jalan aja ntar di sono aja. Ya udah Bang ya. Keburu malam ini. Gak enak.